Cara-cara. Oke, hai guys. So hari ini kamu lihat ini apa? Pisang. So apa yang kita boleh buat dengan pisang? Sekejap lagi saya akan share dengan kamu apa yang kita boleh buat dengan pisang selain daripada digoreng dan menu lain dah. Ini adalah menu resipi daripada ibu saya. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana cara dia buat dan macam mana cara bahan-bahan termasuk resipi yang dia gunakan. Ini dia yang ibu saya buat untuk hari ini, iaitu bubur pisang. Bubur pisang lah. So, setiap lagi saya akan interview ibu saya macam mana cara dia buat. Dan hasil dia nanti saya akan share juga dalam video ni ya. Hasil daripada resipi ini. Kita tengok. Bubur pisang. Okey, mak. Apa juga resipi untuk buat ni? Resipi untuk buat bubur pisang ni. 1 kilo labu kuning. Okey, lepas tu 30 biji pisang kipak, pisang kapas. Pisang kapas ya. Okey. Lepas tu 2 kotak santan. 2 kotak besar santan brand, ayam brand. Okey. Lepas tu kita potong labu, rebus dengan air dulu, kurang lebih airnya 1/2 liter. Lagi 1 kilo labu tadi. Lepas tu lepas kita rebus tu, lepas direbus tu masukkan pandan 4 lai. Daun pandan ya, daun pandan. Pandan tu, masuk pandan dalam air panas tu 4 lai. Lepas okay tu baru masukkan labu, air sudah mendidih. Alright. Kita biarkan dulu labu itu biar sampai dia empuk. Jangan empuk ilat lah. Baru setengah masak, lepas itu kita masukkan pisang. Bila pisang itu dah nampak naik, kita bubuhkan santan yang 2 paket tadi. Lepas itu masukkan gula merah, gula pung. Lepas tu kita tunggu berapa lama tunggu dia masak? Saya tidak lama, 1 minit. 1 minit. Okey guys. Lepas tu masukkan santan tadi kan, masukkan gula putih. Gula putih pun ada eh, gula merah pun ada, gula putih pun ada. Lepas tu kita suruh dia mendidih, jangan sampai santan dia pecah. Macam tu. Dah masak lah tu. Dah masak lah ni. Dah masak tu. Kita bubuhkan sagu. Sagu guys. Sagu yang berwarna-warni ataupun sagu putih pun boleh juga. Taburkan di dalam itu biar dia pekat. Untuk menjadikan kuah dia lebih pekat guys. Sedap. Lebih pekat. So hasilnya nanti saya akan share ya. Dan saya akan review juga macam mana rasa bubur ibu saya ni. Bubur kita dah sudah mendidih guys. Sudah mendidih. Dah masak. Tak sabar ni rasa dia. Macam mana mau rasa dia. Kita taste dia nanti. Rasa dia macam mana. Okay guys. Kita testing. Okay guys, jom kita rasa bubur pisang. Kamu mau tengok macam ni rupa dia. Okay. Dengan labu. Ada labu juga. Ada labu. Kita testing. Sedap guys, sedap. So, bagi siapa yang nak cuba, boleh tonton video ini dan cuba sendiri dekat rumah. Kalau ada pisang-pisang yang kamu rasa tak tahu nak buat cucur ke apa, buatlah bubur.